Land Rover ya, multi-purpose vehicle. DNA-nya dia DNA mobil serbaguna. Ada satu kata yang menarik buat Land Rover ya, unconvenient pleasure ya. Dengan segala ketidakenakannya, saya nggak tahu, saya temukan tiba-tiba jadi sebuah kenikmatan dan memang akhirnya jadi sesuatu yang saya tunggu-tunggu, weekend itu saya tunggu. Jujur, saya suka ini mobil. Saya Noven Kolopaking, saya penggemar Land Rover, saya arsitek. Saat ini saya pakai seri 2 topless. Saya pakai seri 2. Saya dapat mobil ini seri 3. Looknya seri 3, tapi saya cek tahun segala macam, akhirnya saya kembalikan lagi ke seri 2 sekarang. Seri 2. Perubahan yang saya lakukan lampu sen, lampu headlampnya, engsel pintu, lain-lainnya sama, karena sebenarnya basic dan pakemnya Land Rover itu kan aluminium baja. Box ya, cenderung box kotak. Jadi fine tuningnya itu nanti tergantung approach pemiliknya. Approach pemiliknya secara fungsi dia mau pakai buat apa, atau secara estetika dia mau pakai buat apa. Ya sebenarnya related sih sama dunia yang saya geluti, profesi yang saya geluti, profesi arsitektur. Jadi di tiap desain ada benchmarknya Land Rover ini. Benchmarknya ya. Maskulin ya, kokoh ya, dia multi purpose van ya, tapi di satu titik dari benchmark itu orang mulai berkreasi. Kalau desain berkreasi, dia kalau klasik jadi modern klasik gitu. Saya coba sedikit bikin modifikasi, saya buat bikini topnya topless. Velgnya saya buat velg 22, velg Maserati 22 saya pakai di situ. Jadi saya rasa sah-sah aja, nggak ada yang salah untuk membangun Land Rover. Yang penting soul-nya, hatinya dapat, dia senang itu. Kalau ada pinjam bahasanya anak-anak Land Rover Jawa Barat, Lendi aing, kumaha aing. Apapun style, apapun bentuk, intinya kalau hati kita senang, feel kita dapat, ya apapun Land Rover nggak ada yang salah sama style Land Rover. Series saya suka, series
sangat suka lah, seri sangat sangat suka, klasiknya tetap ada, tapi masih bisa di apa ya, dimodifikasi, ya banyak hal lah. Gini, sekarang seri 2, seri 3 bedanya dia hampir sama bentuknya, ganti engsel, ganti lampu. Udah, dia udah jadi seri 2, bisa juga jadi seri 2A gitu loh. Terkadang juga ada beberapa rekan-rekan yang ngerubah ke Defender, sah-sah aja. Saya suka seri 2, saya juga punya kargo seri 2 juga. Saya juga ada Discovery, tapi biasanya saya pakai pada saat saya bawa keluarga. Untuk Land Rover, apapun style saya suka. Tinggal saya pikir Land Rover related sama suasana ya. Kalau kita di urban, di kota, wah lucu ya, kita pakai batok. Pertama juga kita bisa pakai AC, jadi lebih dingin segala macam. Kalau kita di alam, kita bisa pakai soft top, atau kita bisa buka apa, toples sama sekali, tergantung kegunaan. Kalau kita mau camping, ada camper van ya, artinya long station, itu bisa kita jadikan camper, ada kargo segala macam. Jadi basicnya ya multi purpose tadi saya sampaikan di awal, jadi Land Rover bisa buat apa aja. Land Rover DNA-nya diciptakan untuk jadi versatile vehicle. Pakem fine tuningnya dari base struktur Land Rover itu sendiri, approach-nya fungsional dan estetik. Related sama bidang seni, dunia seni, terutama arsitektur. Ada benchmark biasanya dari tiap-tiap desain. Dan akan keluar bentuk-bentuk modifikasi baru, style baru, berdasarkan karakter dan diri masing-masing individu. Arsitek, kalau di dunia arsitek, ya Land Rover multi purpose. Buat saya Land Rover inconvenient pleasure, dan saya menikmatinya.